Perkiraan biaya operasi ambeien metode stapler menjadi salah satu jenis penyakit paling umum dialami. Ambeien atau yang juga disebut dengan wasir hemoroid bisa menyerang segala usia, baik anak-anak remaja hingga orang dewasa. Munculnya penyakit ambeien adalah ketika terjadi pembengkakan atau pembesaran di bagian pembuluh darah di rektum atau usus besar bagian akhir, dubur, atau anus. Meskipun ambeien termasuk jenis penyakit yang tidak berbahaya, bahkan biasanya akan sembuh dengan sendirinya. Namun demikian, penyakit tersebut juga bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dan nyeri. Bahkan di kondisi parahnya lagi, ambeien bisa saja mengalami pendarahan hebat. Jika sudah demikian, maka operasi ambeien pun harus segera dilakukan. Berbicara mengenai biaya untuk tindak operasi penyakit ambeien biasanya tergantung dari kualitas masing-masing rumah sakit dan metode yang dilakukan untuk melakukan operasi ambeien tersebut. Perkiraan biaya yang harus dibayarkan berkisar antara 4 sampai 8 juta rupiah. Namun demikian, apabila diperlukan alat tambahan, seperti operasi dengan menggunakan stapler, maka biaya yang harus dibayarkan bertambahan hingga 10-30 juta rupiah. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?